Salmon ku sudah jadi, sudah matang. Tuh, coba lihat. Inilah tumis salmon ya, bawang bombay, paprika, tomat. Enak banget ini. Coba lihat. Tuh. Oh. Ini kalau anak Indo, kalau di Indo bikinnya boleh dikasih cabai pedas ya, karena si bosku nggak suka pedas. Jadi nggak dikasih ya. Tuh. Seterusnya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya, keselamatan, dan dimudahkan rezekinya. Minum ya rabbal alamin. Nah, di videoku kali ini aku mau masak tumis salmon ya. Aku mau pakai kecap asin. Tuh, ini kecapnya. Ini kecap Taiwan ya. Tuh, kalau kasih kecap ini nggak boleh kasih garam karena ini udah asin ya kecapnya tuh kayak ini bentuknya. Nah, ini salmon yang udah aku potong kayak gini tuh ya, potong gini-gini tuh. Ini tadi itu si bosku beli berapa potong ya, terus aku potongin gini. Dulu aku masak cuman gak bikin, dibikin video waktu bikin mau masak buat si Dewi Bim-Bim. Terus waktu itu masaknya pedas, si bos ngomong katanya mau itu apa sih, pingin tapi jangan dikasih pedes ya katanya gitu. Oke lah, aku bikinin. Ini salmon yang udah aku cuci bersih, udah aku potong tuh ya. Terus ini aku mau kasih bawang bombay karena aku mau ditumis ya, mau kasih bawang bombay. Terus tomat dipotong tuh, potong tipis-tipis gini. Terus ini paprika tuh. Terus bumbunya jahe aja, cukup jahe aja, sama kasih Raiko sedikit banget ya. Terus kasih kecap itu, terus kasih, ntar kasih gula ya, gula gini sedikit. Nah, sekarang kita mau masak dulu. Oke teman-teman, nah pertama-tama kita panaskan dulu itunya ya, apa, kualinya panaskan. Karena ada airnya ini. Terus masukin jahe, irisan jahe, minyak, tumis sampai harum. Salmon terakhir karena cepat matang ya. Terus masukin salmonnya. Nah.
Kita kasih kecap asin. Sedikit secukupnya. Sampai matang. Kita kasih persen jeruk nipis ya. Dijamin enak. Sudah jadi, sudah matang tuh. Coba lihat, inilah tumis salmon ya, bawang bombay, paprika, tomat. Enak banget ini. Coba lihat tuh. Oh, ini kalau anak Indo, kalau di Indo bikinnya boleh dikasih cabai pedas ya, karena si bosku nggak suka pedas, jadi nggak dikasih ya tuh.